Kita mulai lagi ya. Di sini kita naik. Oke, hati-hati ya pokoknya ya. Perhatikan sekeliling dulu. Oke. Eh, mati cuy. Senternya mati. Tenang, Dia tenang, dia tenang. orang bukan ya? Apa itu cuy? Aku peringatkan Apa itu? kau. Cowok kayaknya. Lu kok hilang? Eh, mah hilang cuy. Gak bisa nyala dong. Ah, ini nih, senter kita nyala ya. Oke. Kita lihat di sini kayak pojok ruangan doang nih, kayak rumah apa? Kayak tempat tidur doang gitu loh. Oke. Terus kita harus cari apa di sini? Ada darah-darah ya di sana ya. Mungkin mayat kah atau apa, nggak tahu. Apa ini? Gak bisa dibuka. Oh ini cuy. Oke, kita dapat tulang putih, nggak tahu ya. Kayaknya sih tulang itu. Oke, kita balik lagi aja. Nggak ada apa-apa lagi mungkin. Didi, Didi. Oke, jalan terus, nggak ada. Oi, kok mundur sendiri tiba-tiba cok? Ada suara bayi ya di sana ya. Aneh banget ya. Ada yang ketinggalan ya? Kita cek-cek dulu ya di sini ya. Sabar, sabar. Nggak ada apa-apa ya, cuy. Ini nggak ada yang bisa diinteraksi terus. Terus aku harus ngapain ini? Tidak, tolong aku. Gimana ini, Pak? Udah nggak ada kan di sana? Yuk, kita balik lagi aja coba. Kita coba lagi. Buka nggak bisa. Ini nggak bisa. Buka ini nggak bisa juga. Ada darah-darah ini. Turut mundurkah kita? Oke, mundur kita ya. Berarti nggak tahu ini harus ngapain nih. Mungkin. Mungkin kita coba ya. Udah nggak paham nih, nggak udah aku cari sana sih nggak ada. Mungkin bakal kukat ntar bagian belakangnya. Ini kita coba matiin lampunya ya. Bisa apa enggak nih? Masih tetap apa enggak? Kita lihat belakang dulu. Eh! Anjir, sama aja dong. Oke. Kita coba teori mundur ya sekarang ya. Moonwalk time. Oke, tenang, tenang. Eh! Jangan. Sorry, sorry. Kaget sih aku, cuy. Sumpah, sumpah, sumpah. Mau toxic tadi, cuy. Sorry, sorry. Tiba-tiba gitu loh ya. Kayak apa ngelihat gitu loh. My aunt, oh iya, aunt anjir, ya bener ya. Ada hubungannya sama suami istri dan kakaknya ini berarti. Kita turun hati-hati di bawah ada babon ya di bawah ya. Tenang, tenang, santuy. Oh, kita taruh sini aja mungkin. Karena tadi kemarin tuh kayak ada yang awal itu kayak, nah ini nih, something mas. Oh, bener kan? Ya, apa ini sob? Eh, earthquake, earthquake, earthquake itu apa? Gempa, gempa, gempa. Gempa, 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 gempa. Tidak, hancur kan ini. Oke, tamat. Oke, kalian bisa baca ini ya di sini ya. Ntar kalian bisa baca aja sendiri. Dan mungkin ntar bakal ku terjemahin ya beberapa untuk langsung ke bagian belakang aja buat kalian yang mau tahu arti dari di bagian akhir nih ya. Jadi di bagian awal itu ada artinya adalah kutukanku itu telah selama hidupku itu sudah diangkat, lifted sudah nggak ada, dendam dari anak cinta anaknya, and daughter trapped in her dimension,
dan anaknya itu terperangkap dalam dimensinya. Ini sudah 10 tahun, tapi aku masih merasa menyesal gitu loh mengetahui kehidupanku sebelumnya. For leaving her alone, untuk meninggalkan dia sendirian. For leave, untuk meninggalkan mereka sendirian. Jadi kayak ditinggalkan ini ya si ibu ini. Stuck in coma, terjebak dalam koma dan tidak pernah melihat ke belakang. But the quake, tapi gempa ini tidak mengambilku gitu katanya. Ininya kayak gitulah. Lalu di sini ada maybe my destiny was inevitable. Jadi mungkin takdirku sudah ditentukan gitu loh. I had to avenge her. Aku harus membalas dia. One life or the other. Satu nyawa atau semuanya atau yang lain gitu intinya. Terus ini ada lanjutannya, Bennett of Misfortune di bawah ketidakberuntungannya dan di bawah puing-puing. I can feel that, aku bisa merasakannya. Itu pokoknya si now rest in peace. Pokoknya intinya dia sekarang itu tidur dengan nyenyak. She believed and waited. Dia percaya dan menunggu. Si cewek ini kayaknya yang mirip sama kita ya. For her Didi, untuk Didinya. Jadi intinya di game ini adalah kita tahu ya di awal itu kayak selamatan rumah baru gitu ya. Itu nggak tahu kenapa, pokoknya sampai diselamatin sama teman-teman. Terus waktu kita tidur kita udah kebangun di sini. Nah ini kayak mungkin kayak bisa dibilang kehidupan masa lalunya ya. Nah terus kayak ada beberapa adat istiadat gitu mungkin. Terus dia itu harus menjaga dari matahari ya selama 11 hari atau 12 hari sebelum dia menikah. Terus akhirnya di hari ke-12 itu seharusnya dia bisa keluar dari rumahnya untuk melihat matahari lagi. Adatnya itu di sana itu kayak dia udah merasa kayak apa ya, bosen gitu loh sama 11 hari tidak melihat, tidak ngapa-ngapain, terus nggak ngelihat matahari juga. Terus akhirnya dia kayak nyentuh-nyentuh barang-barang seremonialnya itu loh. Tapi nggak taunya kayaknya itu ada kayak ditinggal gitu loh si anak perempuan ini. Terus akhirnya apa, pokoknya si anak perempuan ini main-main sendirilah sama bonekanya. Terus yang dimaksud Didi di sini adalah, kalau Didi ini, kalau kalau aku lihat ya, mungkin Didi ini itu adalah kita cuy di masa lalu. Jadi kita sempat main sama si ini, si perempuan ini sempat main bareng kayak tantenya gitu loh Didi itu. Nah terus akhirnya karena kita jauh tinggalnya, terus akhirnya kita kayak pindah rumah gitu loh, kayak akhirnya kan nggak ketemu tuh, dan terjadi sebuah disaster yang merenggut anak ini beserta keluarganya di rumahnya. Disaster earthquake, gempa, gempa, terjadi gempa gitu loh. Dan akhirnya kita itu di game ini kayak ditunggu gitu loh sama si wanita ini, nunggu sosok Didi dan ingin membalas dendam karena dia ditinggalkan di rumah ini loh. Itu sih kalau menurutku di dalam puing-puing rumah lah intinya. Pokoknya intinya di sini adalah kayak balas dendam gitulah. Dan akhirnya kita sebagai player di sini itu kayak ingin melepas kutukan gitu loh, kutukan dari si perempuan ini. Dan ya udah akhirnya selesai, akhirnya kutukannya udah terselesaikan karena ada persembahan tulang ya yang kita taruh di nampan kayak panci coklat gitu ya. So mungkin kayak gitu dulu sih. So makasih semua udah mau nonton video kali ini. Makasih udah mau like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Nama aku Kuku, aku pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.